Jadi, di setiap manusia itu memiliki masalahnya masing-masing. Yang membedakan hanya cerita dan kasusnya saja. Oke? Kita sebagai manusia kadang berpikir masalah yang ada di hidup kita saat ini udah yang paling buruk banget. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Di luar sana itu banyak banget manusia yang kasusnya jauh lebih buruk dibanding kamu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Selama aku buka jasa privat konsultasi dengan ratusan orang yang pernah join sama aku ya, aku langsung bersyukur. Aku langsung bersyukur. Aku pikir, ya ampun, ternyata di luar sana banyak loh orang yang kasusnya lebih parah banget dibanding aku. Aku dulu juga kayak kamu sayang. Mikir hidupku ini udah selesai, ya kan? Aku orang paling sial, gak beruntung, gagal terus, segala macam. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Kalau kamu praktek law of attraction, dan menurut buku The Power of Your Subconscious Mind, ya kan, kekuatan alam bawah sadar kita, bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh menyembuhkan diri kita sendiri atau yang dinamakan dengan self-healing. Otak kita ini sangat powerful. Alam bawah sadar kita itu menerima apa yang kita percaya atau kita omongin terus-terusan. Misal, kalau kamu punya keyakinan kayak hidupku sial, banyak masalah, begini, 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 ya udah itu yang akan terjadi terus-terusan di hidupmu. Nggak akan pernah berhenti. Udah deh, pokoknya kita tuh sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Percuma kamu udah datang kemana-mana, tapi kamunya tuh nggak mau bangkit. Yang bisa mengubah hidupmu, yang bisa menyembuhkan dirimu, itu cuman kamu. Oke? Jadi apapun masalah yang ada di dalam hidupmu saat ini, baik atau buruk ya, ucapkan terima kasih dan bersyukur. Kamu loh masih diberi kesehatan, kamu loh masih dikasih nafas, kamu loh masih punya tempat tinggal buat berteduh. Oke? Ketika kamu terus-terusan mengucapkan terima kasih dan bersyukur meskipun hidup kamu sedang sulit, kamu akan attract keajaiban. Aku gak bohong. Itu udah terjadi di aku. You have the power to heal yourself, to help yourself. Aku loh gak perlu minum obat penenang. Aku lo gak perlu berobat kemana-mana, udah sembuh sendiri. Keajaiban itu nyata, sayang.